بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدار النعمين يا أيها الذين إلين إلين وان آمنوا كان إيمان سبع الذين يركعوا ركوا سبع شرقة وسجدوا لن سجدوا سبع شرقة maknanya rukuk sujud nggih punika salu' ay sallu tekesi sholat atau sapa sira kabeh wa lan nyembah sapa sira kabeh rabbakum ing pangeran sira kabeh wong islam mesti nyembah karepe apa karepe nyembah ay wahidu tekesi nyuwecek no sapa sira nang Allah ikhlas kerantan Allah su'ijini Allah nyembah namung datang Allah niku jenenge wa butu robbakum wa andulan agawi sapa sira alkhaira ing kebagusan contone kebagusan kasilaturrahim kaya nyambung sanak wa makarimil akhlaqi lan mulya-mulyane akhlak nek sira kabeh ngono iku gelem nyembah Allah nyuwicina Allah lan nglakoni kasaean la'allakum tuflihun supaya surah kabeh ikut tuflehuna ikut bejo supaya surah kabeh supaya kalian kita semua bahagia Eta fuzu nanti kisi supaya surah kabeh bil bako iklawan tetap bil jannah di indalam suwargo wajahidu fillahi haqqa jihadih lan jihadah supaya surah kabeh fillahi indalam talani Allah le ikomate dinihe karo krana njumenengake aku mene Allah hakojihadih kelawan sak temen-temene jihad sak teman teman jihad ya nopo sih temen jihad sing temenan iku mesti ora kita ketlawan ngatokaken kemampuan ngenteakeun kemampuan monggo ngatokakeun kemampuan fihi dalam jihad wa nasbu haqqo autawi nasabil al-haqqo iku al master tepi napa ngantos dadi master to mahful mutlak huwa autawi Allah ijtabakum jihad jihad niku napa jadi jihad niku badal wusai tidak harus perang tapi perang adalah bagian dari jihad enggih. Tapi bahwa jihad tidak harus perang bentuknya karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah juga jihad. Juga nopo jihad. Perang ya jihad berarti perang niku di bentuk daripada jihad tapi tidak mesti jihad itu adalah nopo perang. Jihad niku nopo nggih istibah sami kali istihad nggih punika badul wusai wajahidu fillah haqqo jihadih Waladina jahadu fina lana dia nom orang yang kemudian jihad di dalamku bersungguh-sungguh di dalam jalanku lana dia nom sebulana maka akan kami tunjukkan jalanku terus Allah maka megah pulau kita kabeh ini sing penting temenan ngonten mawon pun mondok temenan sinau temenan sampai ngedu perkara iso wis keri sing penting temenan sebab apa? wong niku kok gelem istihad gelem jihad itu nek ndak sesuai dengan keinginan itu sudah ada bahayanya jadi kanjeng nabi man hakama fajtahada fa asoba falahu ajroni waman manij tahada hakama la wa hakama wa ja tahada fajt tahada fa falahu ajrun wahidun aw akmal wong kok ngukumi tidak harus ngukum ini menisbatkan hakim mungkin bisa ilustrasinya wong kok belajar terus temenan usaha sebagai musok baik mungkin belajar usaha sebaik mungkin menghukumi dadak fa'asoba dia mendapatkan sebuah kebenaran dia mendapatkan sebuah keilmuan di dalam ilmu maka falahu ajroni piambai gak ada rong ganjaran nopon iku ajru isobatihi wa ajru ijtihadihi ganjaran dia mendapatkan ilmu tersebut kalau orang mencari ilmu ganjaran seorang hakim menghukumi dengan benar, nomor dua adalah ganjaran istihadnya. Tapi bila hakim kemudian sudah berusaha menghukumi, data salah hukumi karena tidak mesti hakim itu benar karena istihad masalah pun kata kanjeng nabi falahu ajrun wakid. dia masih dapat pahala satu apa itu ajrus tihati ganjaran kesungguhan Allah sering menggambarkan sebuah orang yang sungguh-sungguh dalam sebuah hal. Taruhlah Anda di pondok sungguh-sungguh. ndak iso, tidak apal. Tinggalkan moco kitab, ora iso. Minimal sampai ini jadi morotuannya wong. Nyambut gawe ku mesti pateng. Karena biasa pateng. Loh, ya. Ada faedah kan. Tapi lain ini orang biasa ngelintuh. neng dia yang ngelintuh. Jadi mantu yang ngelintuh. Ngelintuh, turah, turun ini pembiasaan baik itu kemudian akan terus terbawa temenan ngopeni aneh morotu yo temenan Loh, ane walaupun tidak pada iso ngaji tapi ada sisi lain yang baik pun niku mawon ini ojo gampang ngelinto tura turu sarang sarungan grontol grontol ngonten niku tidak pada ndak santri belas bismillahirrahmanirrahim tipe apa nih iki Bismillahirrahmanirrahim. Maka di Said Muhammad itu tidak ada anak nganggur, tidak ada. Semua anak kiai, anak siapa, sinten mau anak kiai gede, terbesar teng Indonesia, di kongkon kali Yang penting melayani orang lain, belajar melayani orang lain. Tapi tidak ada orang nganggur. Bismillahirrahmanirrahim. Apa neng ngerokok ngerokok tambah ono. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, pun ngoten mawon. Sing temenan ngoten mawon pun. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa jatabakum huwa utawi Allah iku istabakum niku mawon jane ing teng pondok tengah kula pengin jane wis wis anake wong di Sumatera, anake wong Sumatera. temenan no wis ngoten. Pinter apa jere sesuk. Ngoten. Temenan no sing penting sesuk, pinter apa jere sesuk. Ijadabakum milih Sopo Allah kum ing sira kabeh ikhtar kum teki milih Sopo Allah kum ing sira kabeh litini kadue aku mene Allah wa ma ja'ala lan urang akan Sopo Allah alaikum ing atas sira kabeh fitini indalem. dalem aku mo min harajin ing kerukup ing kerupakan ai dikin si kerupakan bi an sahalahu inda darurah kelawan yen gampang akan Sopo Allah ing indah darurat ini inda, dalam sandingi darurat contoh sahel kal kosri koyok kosor wa tayam mumilan tayam mum wa aklil lan mangan badang bagi orang yang kena darurat wal fitri lan ora poso buko lil maridi kadui wong kang loro was safari kadhe wong sono kelawan wali napa wassafar lan kerono lelungan millata abikum ibrahim koyok agamane abae bapak-bapak lafal millata iku mansubun tana binas il khafid dilawan bua huruf kang ngeciraken rupane al kafi yaiku kaf aika millati ibrahim dibua huruf jari dati millata ibrahim millata abikum kaya abun apa bondo bapak sira rupane Ibrahima kene yaiku bayane Ibrahima yaiku nabi ibrahim Atbu bayanin inggih punika atof bayan huwa utawi allah ay allah allah iku Ikuin jenengi sapa Allah kum ing al muslimina ing piro-piro muslim min qablu ing dalem ikilah Quran ai qabla hadzal kitab in dalam dalem sadurunge ikilah ai min qabli ai qab kub, ai qabli hadzal kitab in dalam dalem sadurunge ikilah kitab kitab nopo al Quran wa fi hadzalan ing ikilah Quran al Quran Quran apa kok ngoten liyaku nasupaya ono Sapa ar-rasul utusan iku syahidan nyekseni alaikum ing ngatei sira kabeh yaumul qiyamati ing dalem dina kiamat annahu insa ta rasul iku balagukum wis nyampeaken sapa rasulkum ing sira yang penting tablek menyampaikan nek wis mantun iku jenengan wangsul atau masih di pondok kengkeng khidmah ya Ya, yes, yes, ye, ye, mulang tambulan dan asrama ini latihan sesuatu yang ciri kajian gini rubba mubaligin au amin Seringkali kata Kaji Nabi, orang yang menyampaikan itu lebih madai, luweh gampang faham daripada kurmek ngurungok noto. Uang ni ku kata gelem mulang, insya Allah tidak Tak gerungok to yuk faham lali meneng, faham lali meneng. Tapi itu mulang, dek aku biasa langsung ilang. Uto gelem belajar masalah isin nenda bela, nenda i, nenda iso. Malah ni, ojo sampai dah gelem mulang, santri kau orang gelem mu mulang. Bismillahirrahmanirrahim. mulang alif, mulang bak, ni aku penting ni Bismillahirrahmanirrahim. Malah ni, kanjeng Nabi ketika mau mau seto datang haji wada hal balak tu aku senyampe no tak sahabat terus jawab naam kau balak risalah wa daital amanah wa nasohtal umah ila akhirih anahu insa ta min rasul iku ballagu kum nyampe akan sapa sirasul kum ing sira kabe wa takunulan ana sapa si antum ya sira iku syuhada a. Piro-piro kang nakseni, nakseni ala nasi ngatasi menungso isi ne persaksian anna rusulahum Engsa sak temene piro-piro rusule annas iku kot teman-teman wis namaka akan sapa rusulhum Eng anas fa aqimu mongko jumeneng no sapa sira kabeh as-shalata ing salat aidawimu tegese nglanggengno sapa sira kabeh alih ing ngatese salat sing penting yaitu dari konsep sekian itu nggih punika bahwa syiar Islam akan kemudian terjaga nggih punika ketika yaiku iqomus shalah Mulane Kanjeng Nabi nek kate nyerang nang sebuah kaum, mulane Kanjeng Nabi ngenteni, nek subuh ngono ngenteni, kono ada, ada nang sembahyang dak situ Kanjeng Nabi. Dak situ nopo? Karena itulah syiar Islam. Dan situ nyerang. Pun Fakih fa memang jumeneng no sopo santri kengitin, kong santri ngoten kok santri kok cek silam sumbayang lumayan krono Allah dawuh wastainu ta'inu bis sabri was sholat tapi nek wis santri mulih kok ora patek sembahyang wis Allah taala bisa bismillahirrahmanirrahim niku kumawon. mawon nandan fa adawi mutake sing langgeng no sapa sira ali ngate shalawat lan awe sapa sira zakat in zakat niki konsepi, diseamping akimu shalah wa atuz zakat ketika memang kita sudah mampu memberi wa tasimulun keke ngono sapa sira gondelono sapa billahi kelawan Allah ay siq tegese percaya sapa sira kelawan Allah nomor selanjutnya pun niku kumpul sembahyang awah zakat karena zakat itu adalah inggih puniko hak fokor atau hubungan kita dengan masyarakat, sholat hubungan kita sama Allah. Uang niku ya lulu lulu niku tuh api, nek kurma hubungan kali Allah tok, tapi bik menungso nggak api ya ora api. Utawa uang api bik menungso tapi bik Allah belas ora tau sembahyang ki ora api. Kudu hablum minan nasi wa hablum minal minallah. Lulu lulu harus dijaga. Pun. Nah, atas nomor dua iaitu som. Inggih bune kali Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang Coyoi di dalam hidup niki. Nek mboten ngoten maka akan kemudian kehilangan arah, kehilangan nama? arah. Huwa utawi Allah iku maulakum iku kang nulungi sira kabeh. Maknane nawalakum Nasirukum, kang nulungi sira kabeh. Napa malih maulakum wa mutawalli umur. rikum langkang nandangi piro-piro perintah siro banyak fa ni'mal maula wa nasir lan iku sak beda sak bagus-baguse sapa so al maula bendoro hua utawi Allah wa malan iku sak bagus-baguse sapa so an nasiru napa wani mangga ditemu santai sakabeh riso-risoan nuno wis pada jelas wani menapa niku lan sae bagus-baguse sapa yaiku kang nulungi ai annasiru kang nulungi lakum marang siroka pe suratul mukminun niku surat mukmin makkiyah niku bangsa Mekah wa yautawi suratul mukminikum miatun satu wasa manun lan walu au oh wasa mana gih wasa manalan walu autism asy'aratahu walu utosong wolas tadi ayat is ana singarani satu 118 ana singarani satu song wolas empat dibaca wasa manun wasamana. wasa mana wasa mana no panu was wasa awa autism asy'aratahu apa ayatan apa ne Bismillahirrahmanirrahim Qad aflaha teman-teman Qad -teman. utawi qad kulit tahkikat Di makna nyata akan Tau teman Qad aflaha teman-teman Napa ni ku nau bejo Makna ni aflaha ifazah Tegesi bejo mukminuna mu'minu Nabi wong mukmin. mu'min Alladina rupani wong akehum Kang utawi alladina Fi sholatihim Ing dalam sholati alladina Iku khasya'un Iku piro-piro kang khusyuk Ayo mutawadi una tu kesi piro anda pastor ton di PDP terserah mata anda pastor ton di PDP. Walau nalan wong akeh hum kang utawi si aladina di na songko laloho kang lalai no apa lagi sesuatu yang melalaikan. No paniku minal kalami songko kala minal kalami songko guneman wagorinan ni kalam. Mau ridu naiku piro piro minggu. Walladina lan wong aqe hum kang utawi alladina Li zakati marang zakat iku fa'iluna pura-pura kang ngelakoni Ayu mu'adduna tukisi pura-pura kang bayar Walladina lan wong aqe hum kang utawi alladina Li furujihim marang pura-pura farcini alladina Li furujihim marang pura-pura farcini alladina Iku hafiduna pura-pura kang ngreksoh Ngreksoh andil haram isongko perkara haram Ala piro piro ila ila illa ala azwajikum kecopok ing ngatasé pira-pira bojune alladina min zaujatihim sangka pira-pira hilamul lahi ila ala azwajikum ay min azwajikum kecopok sangka pira-pira bojho wadone alladina aw ma utowo bareng malaikat kang miliki malaikat kang miliki apa aymanukum pira-pira tangan tengen sira kabeh ay asrariya tegesi piro-piro napa niku napa niku eh napa niku amat piro-piro amat kang den boyong amat kang den amat wonten mawon piro-piro amat fa innahu mongko sak temene napa niku bismillahirrahmanirrahim aw ma aimanuhum aymanuhum fa innahu aw ma utabarang malakat kang miliki apa aimanuhum bi rabbihim aimanukum bi rabbih apa tangan-tangan sira kabeh fa innahum mongko sak temene apa fa innahum ghayru malumin fi iyyanihinna fa temene si al mukminun ta wa alladheena iku ghayru malumina iku ora or iku, iku ora den wodo kabeh iku gawe rumah lumine iku ora den kabeh ora den tidak dicela fi ijanihim ing dalem nekani asori faman mongko utai sapa ni kadung hukume nggih ngoten niku ngoten mbiyen ngoten niku nggih nggih budak niku nggih tuku nggih langsung halal mboten bet kawin nama, mboten mboten usah usah kawin nggih mboten ngoten niku

Ya, pembantu rubah tangga ojo oh, dipadak no kali bu buddha aku ruwet niku bismillahirrahmanirrahim faman mongkote sapane siwangku ibtago iku lamun nopre sapa siman waro adalika indalam burini mengkono mengkono kawis kasebut nopo kawis kasebut yiku azwaj lan au mamalakat minazawjati songko pura pura bujuwa dan wassarori lan pura amat kal istimna'i kaya amri matumani bil yadti kelawan tangan fi izdani hinna endalem nekani napa napa niku fi izdani hinna nekani bundi endalem nekani zaujat lan sarori faulaika mangko utai mangkono mangkono man Hum yaulaik ikiku al iku piro -piro watas ayil ayil aduna iku pirang-pirang kang lewati wates kabeh ilmute ayruadun kang lewati wates kabeh ilmute jauziun tegese pirang-pirang kang lewati wates ngliwati wates ila mamarang la yahillu kang halal apa sihman lahum kaduwe siulaik utawa Nabo niku lahum kata ulah ik atau nabo Bismillahirrahmanirrahim. Nabo niku Bismillahirrahmanirrahim. Nabo niku Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya apa istimna niku? Tenge istimna nu ngetok nomani kelawan tangan. Haromun inda Malikin wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Menurut Imam Malik, Abi dan Abi Hanifah sejumhur haram. Wa Ahmad bin Hanbal Dawuh Imam Hambal ya juju bisyurutin salasah oleh dengan syarat tiga ayya khofa zina nek zina nomor loro Allah ya jida mahrum orang iso kawin, dan di duit seneng senerah tidak iso kawin tapi kutu kumpul no ya tidak iso kawin ya wati zina khawatir zina ini tidak khawatir tidak boleh oleh utawa ora nemu aw au ayyaf alu wa ayyaf aluhu biyati nomor 3 syaratnya nglakoni mbek tangane dhewe tangan tangane wong liya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ngukur mak maca noto ulang berarti yo haram wong sampean ora 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 nopo wedi si ora wedi sino kuwatir iki nek iki medeni wong bismillahirrahmanirrahim Walladina hum li amanatihim wa adhim raun. Walladina lan wong Hum kang utawi alladina li amanatihim marang pira-pira amanate si alladina. Lafal amanat wonten jam'an khali jamak wa mufradan lan mufrad. Wa lan perjanjian si alladina fi ma indalem barang. Bainahum kang indalem antarene alladina. Aufima in dalam barang berarti perjanjian antar manusia. Karena kadang-kadang ono wong -kadang engkel nonton. Oh, peraturan menungso itu, peraturan menungso ku kan tutup peraturan de pangeran lo. Lo Allah wis tau ya iyalah dina amnu bil ukut he wong le wong efeng iman nuhono no teteng perjanjian. Jeng nabi dawu al muslimuna ala syurutihim muslim nih Aku sesuai dengan persyaratan yang dibuat di antara mereka selama malam yukhalif apa? syar Allah. Selama persyaratan itu tidak melanggar aturan Allah. Nah, melanggar aturan Allah ya otomatis betul nah, terus apa aturan di pondok niku berdasarkan dalil dalilnya apa? ya ayolah amanu aufu bil ukut hati al muslimuna ala syurutihim Bismillahirrahmanirrahim, betul kok ngawur betul. Bismillahirrahmanirrahim, dah oleh gowo HP, yo wes. Nah, penggowo HP yo neng konon jopo pondok, lah ngoten Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh ngoten ni, ngoten. Fima INDALAM barang BAINAHUM INDALAM napa, indalam nabo antara ni nopo Allah dina. Au, fima auto INDALAM barang BAINAHUM INDALAM antara ni Allah